apa yang dalam suara hati Datuk Seri kalau boleh disampaikan langsung kepada rakyat bersempena 70 tahun UMNO ini dalam konteks citra kepimpinan Datuk Seri terhadap UMNO dan rasa sayang kita kepada negara ini, Datuk Seri? Mereka perlu lebih menyelami isi hati saya sebagai seorang pemimpin. Dan mereka mesti faham bahawa kebanyakannya adalah mainan dalam social media. Dan mereka tahu, mesti tahu menilai apa yang sebenarnya saya telah lakukan dan situasi yang saya telah berdepan sejak saya jadi Perdana Menteri sampailah pada hari ini. Saya fikir kalau dalam Islam pun ada konsep tabayun disebut dalam surah Al-Hujurat, tak silap saya. Tuhan menghendaki kita untuk menyiasat sesuatu sebelum membuat kesimpulan. Maknanya nak elak daripada kita termakan oleh fitnah. Menyiasat dulu. Tapi masyarakat kita kadang-kadang terlalu mudah menerima apa-apa pendapat tanpa dia menyiasat sama ada kebenaran ataupun kebatilan ataupun separuh benar, separuh tak benar. Jadi inilah yang saya harap, bahawa masyarakat kita ni mesti merupakan masyarakat yang tahu membuat penilaian berdasarkan kepada apa yang saya sebut dalam Al-Quran, konsep tabayun tu. Orang putih kata a more discerning public. Inilah yang saya nak. Dalam era media sosial, dalam era globalisasi, maknanya kemampuan kita untuk berfikir cara mendalam, cara rasional, level of keintelektualan kita itu mesti kita tingkatkan lebih mantap lagi. Kalau boleh, Datuk Seri melakukan sedikit introspeksi melihat daripada tempoh hari pertama menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden UMNO sendiri, hingga ke hari ini, sekiranya ada adjustment sebagai satu pengajaran, inflection point besar dalam kepimpinan Datuk Seri, apa agaknya yang harus dilakukan suatu ketika dahulu, suatu menjadi Presiden UMNO, yang mungkin terlepas, tercicir ataupun tertinggal, jika ada? Saya tak nampak dari segi dasar besar ada apa-apa perubahan yang saya akan lakukan yang kelainan, orang kata. Something different, kelainan, tidak. Mungkin dalam isu 1MDB ini mungkin saya tidak anticipate dia jadi sebagai satu isu yang begitu hangat. Mungkin itulah. Kalau saya mungkin, saya akan boleh mungkin buat cara yang berlainan sedikit. Sebab yang saya anggap sebagai model perniagaan, akhirnya jadi model politik setengah pihak. Itu yang saya tidak menjangkakan.